Halo, guys, teman-teman semua. Nih lihat hasil karya saya, hasil kerajinan saya. Tanaman pohon cabai yang sedang saya petik hari ini, alhamdulillah udah keambil hasilnya. Noh, lihat walaupun sedikit karena buah pertama. Nih cabainya. Ya. Teman-teman sampai sana. Dalam mengisi libur saya hari Sabtu, hari Minggu. Ya, beginilah saya ngisi kejenuhan di hari libur saya. Ya guys, kita selusuri. Saya punya tanaman baru yaitu oyong Taiwan. Oyong Taiwan pemberian dari teman saya, cuman saya coba di sini hasilnya bagus apa tidak. Oke. Ini keadaan di kampung. Kampung saya di Kerawang. Ya guys, ini tanaman hasil tangan saya, kerajinan saya. Ini daun singkong, takut belum tahu dikasih tahu ini daun singkong. Ini pohon cabenya. Dan saya punya cabe super, cabe bulat. Nah, ini pohon cabe besar, cabe besar. Ini cabai bulat besar nih, sebentar lagi mau diambil, mau dipetikin semua. Oh, pohon singkong, pohon pepaya. Nah, saya unjukin pohon kemangi pun ada, kemangi komplit, super komplit. Oke. Nah, ini pohon terong. Sama juga hari ini mau saya petik sendirian aja, nggak ada teman, nggak ada istri pun tidak ada lagi. Nah ini guys, buah pertama. Oh, ini yang disebut oyong Taiwan. Ini nanti buat bibit. Ini buah pertama. Oke. Kita cium dulu. Buah pertama. Wow, besar men, besar. Besar sekali. Ada dua ini buat bibit. Wow. Ano. Buah pertama. Oke. Ini pun ada. Ini bentar lagi mau saya petik, mau saya bikin sayur tumis. Oh, pohonnya banyak, pepaya, pisang, rimbun. Kita foto dulu. Nyamuk lagi nih gigit segala. Biar ganteng sedikit. Ngumpet. Wah. Oke. Ini namanya pepaya telik. Ini bagus buat kesehatan, buat menurunkan darah. Ini namanya pepaya gandul, ya kan? Oh, bunganya. Oke. Sama ada saya punya pohon labu siam, cuman masih kecil, belum ada buahnya, tunggu 2-3 bulan lagi surpass. Oke, teman semua, saya perkenalkan nama saya Marvel. Oke, ini saya perlihatkan nih terongnya kayaknya udah pada ngambil ini tanpa saya mengetahui. Oh, nih terongnya nih, ada nih satu.
Tapi bukan satu sih, aslinya banyak. Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau ngambilin cabai dulu, takut kesiangan udah panas. Sendirian aja. Oke.